PCB datang melimpah. Kedatangan berapa ya? Kedatangan 2 kardus. Buka dulu. 1 bulan ini kosong PCB. Paling kalau ada sedikit, sedikit enggak saya update di toko. Karena sudah diboking orang yang pre-order ya. Bongkar, bongkar. Kabar bahagia bagi yang menanti. Model baru ini kardusnya ini. Model baru ini. Aduh. Susah. Susah. Kita bongkar dulu. Kabar bahagia bagi yang sudah menantikan. Untuk OCL ada tapi sedikit ya. Kita bongkar dulu. Jadi yang menanti PCB itu bukan sekedar atau hanya yang beli. Saya sendiri juga menanti. Katanya ada lockdown di Hong Kong, jadi prosesnya lama. HH 10.000 kelas H yang 4 set M500 protektor U2 5.000 BM ini masih melimpah nih. Ini HH 10.000 ada sekitar 50. Untuk MX 14.000 ada sekitar 50. Oh, malah MX 14.000-nya ini yang kosong ini malan, yang kurang cuma 30. Gimana? Untuk input balan ready warna ungu ya, kemarin juga sudah saya upload di toko warna ungu. Warna ungu, spikonnya juga warna ungu ya. Bentar, tak cari dulu spikonnya. Spikon warna ungu. Panas pol cuaca. Seperti ini. Ini pasangannya begini, satu paket. Untuk kelas H 4 set
Untuk OCL sebenarnya setiap hari ada, cuman saya enggak selalu update. Setiap update langsung diborong orang. Ini juga setiap hari ready sebenarnya. Nanti diperbarui stoknya. Warnanya agak pucet karena posisinya kurang terang. Ini untuk OCL belum saya bongkar. OCL ada ini. Nanti dibongkar dulu ini. Mana? Kita bongkar dulu. Susah pol. OCL. OCL sama apa isinya ini? Kurang tahu ini. OCL melimbah. OCL melimbah 500 pcs. OCL semua ini. Seperti ini. Seperti ini ya. Ini yang hijau kok blur gambarnya. Ini versi yang hijau dan versi yang ungu sama seperti ini, cuma beda warna. Oke, terima kasih. Sekedar info, barang sudah datang. Jadi, semoga Anda bahagia yang sudah memesan, bisa saya kirim. Tidak perlu kapan kirim, karena baru sampai kirimannya, baru nanti malam bisa saya kirim. Jadi, ini kabar yang membahagiakan untuk yang sudah pre-order, yang sudah menunggu cukup lama ya. Karena kalau nggak menunggu, nggak kebagian. Kalau enggak pre-order juga enggak kebagian. Oke, terima kasih.